Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku yang akan review motornya ya. Karena apa? Karena Bang Ari lagi kurang enak badan. Dan minta tolong buat teman-teman untuk mendoakan Bang Ari agar cepat pulih, cepat nge-review lagi. Bukan saya yang review ya, saya yang pegang kamera. Sekarang yang pegang kamera itu Bang Hamid ya. Untuk Royal Enfield ini dijual berapa ini enaknya? Masih tetap 93 ya. Ini suratnya lengkap hidup tahun 2018. Ini dijual 93 juta. Sama Bang Ari. Kita cek sound dulu. Sebentar. Cek. Kurang mancap. Cak iki cak kurang mancap cak. Nah. Anjir. Ya. Nah, jadi suaranya seperti itu. Ini CC-nya 400. Panasnya men. Nah, ini juga kedatangan teman dagang juga yang dari Jember. Mas ojo piapi meneng sampean. Nah, ini salah satu pedagang atau makelar yang ada di wilayah Jember ya, selain Bang Jago yang kayak arogan itu ya. Mohon maaf ya. Mas Inigo ini semoga deal buat nambah koleksi motor ninja kita. Kesini Bang Hamid. Ini berarti yang jual kan aku ya, jadi suka-suka aku ya jualnya berapa ya. Oke. Nah, ini ada CB150, ini plat P Jember, plat baru sampai 2028, tahun 2013. Ini dijual di harga 8,5 enak kayaknya ya. Kalau kemahalan suruh nego aja ya, gimana? Masuk ya? Kita cek sound dulu, semoga bisa. Soalnya akinya ini tekor. Bentar. Oh. Mesin halus, enak. Nah, kemana lagi kita Bang Amit? Ke sini dulu ya. Kita masih ready juga. Ini Mega Pro tahun 2000. Bukan Mega Pro ya masih? Mega Pro ya. Tahun 2005 ya. Tahun 2005. Ini lengkap mati ya, plat Bandung. Ini di harga 7.500, spek up. Larinya kemarin aku nyoba itu langsung naik-naik gini, Rek. Jadi mungkin kalian minat yang suka kecepatan, jadi ini cocok buat kalian yang suka itu. Ini plat Bogor ya kayaknya, plat D ini. Terima kasih Bang Amit. Tanpa aku suruh kamu sudah memperlihatkan dengan jelas. Terima kasih. Untuk Ninja ini masih belum ready ya. Untuk Ninja R ini masih belum ready karena masih dibelikan beberapa aksesoris biar menyerupai Ninja SS nanti. Kalau harga menyusul ya untuk harganya. Dan untuk di harga yang di bawah 7 juta dikit ini ada Vixen All tahun 2011. Ini platnya sampai 2027. Ini di harga 6.800. 6.800 kalian sudah naik motor Vixen All. Cuma ini minusnya, ini Bang Hamid. Nah, ini bulak ya, Rek ya. Kalau di kamera mungkin agak bagus, ini sebenarnya bulak. Dan ini setir nggak ori. Ada lecet-lecet pemakaian lah. Untuk mesinnya udah pernah bongkar sampai halus. Dan untuk pulsa ini aku yang di dalam sini nggak bisa cek sound ya, karena sempit. Dan untuk pulsa ini kita jual di harga 7 juta. Ini lengkap mati pajak satu kali kemarin. Bulan 9. Dan untuk yang cari klasik tapi yang partnya nempel itu original dari beberapa merek tentunya. Kayak ini kan punyanya 250, ini Thunder 250. Ini Bang Amit, ini ori punya twin, ini twin. Ini di harga 19 juta Rek ya. Nah, ini yang agak keren. Nah, jadi beda kali sama yang Tiger ya. Bloknya ya. Dan untuk ini masih ready juga. S90 Astra ini di harga 10.500 untuk yang warna ungu 2 ini. Yang ini standar. Yang ini bloknya sudah pakai punya SMS kalau nggak Shogun. Jadi lebih tariannya lebih powerful daripada yang standar tentunya. Untuk yang ini lengkap mati ini di harga 8 juta. Ini sama looknya, cuma ini lengkap mati warna merah restorasi. Dan untuk apa? Motor Eri King ini lama Rek, nggak laku Rek.
18 juta mungkin nanti bisa diturunkan sama Bang Ari. Jadi nanti WA ke admin aja, nanti adminnya yang tanya ke Bang Ari ya harganya turunnya berapa. Pasti diturunkan ini sama Bang Ari. Tapi enggak terlalu jauh. Ini lengkap hidup plat W tahunnya tahun 95. Nah. Jadi untuk motor di sini aku enggak bisa cek sound karena sempit ruangannya dan butuh pancalan-pancalan. Nah, kita kemarin jual motor Sengkuni ya Bang Amit. Warna hitam ya. Nah, sekarang kita ready yang warna merah. Kita ready yang warna merah. Ini di harga 16 juta lengkap hidup plat P. Platnya sampai 2024. Kita cek sound. Udah hidup ini. Ya. Mesinnya enak. Tinggal pakai aja kalau mau modif dimodif pakai NK-NK gitu ya. Kemarin Bang Ari ambil ini, Rek. Harganya 16 juta sudah aku bilang tadi. Bodinya mulus itu. Bentar ya. Dari sana Bang Amit. Wah. Berat. Kemarin Mas Ari ke Jember sore-sorean ambil motor ini, pulang sampai malam kayaknya. Ini Harley tahun berapa Mas Joli? 2000. Tahun 2000. Enggak tahu tipenya apa, cuma enak. Nah. Jadi suaranya kayak gini ya. Kok matian ya? Gak pernah, gak dipanasin mungkin ya. Gak tahu ini nanti sama Bang Ari dijual atau enggak. Cuma ini feelnya tadi aku nyoba itu enak banget. Tarikannya juga enak. Gigi dua itu kayak gini loh Bang. Gitu. Oke, gak tahu ini dijual berapa sama Bang Ari. Tapi nanti pasti dibuat VT kalau udah Bang Ari sehat lagi. Ini masih dipantau sama mana Mbak? Sampean? Banyuwangi. Nah, suaminya enggak ada. Nggak tahu kemana, ditinggal mbaknya. Nah, ini yang tanya Ninja plat Surabaya, banyak tadi yang WA ya Mas Doli, banyak yang tanya Ninja plat Surabaya ya, banyak yang tanya Ninja plat Surabaya. Ini di harga 20, oh, nggak bisa Mas, nggak bisa. Oh ini nggak bisa Mas. Oh nggak bisa masuk dah. Oh iya guys, masuk guys, maaf guys. Maaf, ini masuk barusan. Nah, mesin segel halus. Ini minusnya ada di sini Bang Amit. Sini, biar pemirsa tahu, biar jelas minus-minusnya apa ini Bang Amit. Nah ini kawalnya yang di dalam itu enggak ada. Nah jadi, nah gitu. Sama di sini, di sini ada tembelannya ya. Kemarin sudah di review sih sebenarnya untuk yang Ninja ini. Dan boss tape-nya enggak ori ya. Ini boss tape-nya enggak ori. Nah gitu. Dan untuk ini di harga 25 juta Ninja juga 250. Ini plat Lumajang lengkap hidup. Semua bisa niku tapi dikit-dikit lah. Nah, untuk mesin-mesin halus enak. Minusnya knalpot sudah nggak ada yang ori, terus sama selebor belakang. Selebor belakang nggak ada, sama spionnya. Banyak ya minusnya ya. Kita jualan motor apa kata Bang Ri? Mokas. Nah ini lele, kita mundurin dikit biar kelihatan bodinya. Nah ini GSX 150 tahun berapa ini? Kok nggak tahu aku. Tahun berapa Mas? 2017.
antara itulah, antara 2017 kalau nggak salah. Ini lengkap mati di harga 12 juta. Kita cek sound dulu. Bismillah, under nek. Akinya kurang ya. Akinya kurang kuat. Mohon maaf, akinya ini nggak kuat ternyata. Karena dapatnya baru kemarin ya, Mas ya. Dapatnya baru kemarin pas siang-siang gini. Ini dijual di harga 12 juta lengkap mati yang pasti. Ini bisa nego lah dikit. Dikit banget. Soalnya dapatnya juga mepet rek harganya. Ini Mas Hamid, ini sudah di review saya sebenarnya. Untuk motor ini sudah di review, ada di YouTube bareng-bareng Ninja sama yang lain itu. Ini di harga 25 juta tipe ABS. Tipe ABS. Ini yang enggak ada knalpot ori, selebor sama spion. Nah, ketiga itu. Nah, cukup segitu aja karena ini siang takut mengganggu masyarakat yang lain. Ke dalam Bang sudah berapa lama? 11. Oke, masih belum. Itulah pekerjaanku, capeknya kayak gimana buat nyuting ini aja. Kalau yang lain sama anak-anak. Ini Mas. Ini RZR, ini ketok padan enggak? Nah. Ini RZR yang kemarin harganya 17 sudah diturunkan jadi 15 karena udah lama nape ya. Kita jual mepet aja gitu. Mepet ini loh maksudnya. Bulan 12. Kalau ini masih hidup. Masih hidup ini. Ini udah pakai ring 17 ini Mas ya. Udah pakai ring 17, knalpot standar. Catnya yang enggak ori mungkin ya. Untuk Vespa ini juga masih ready di harga 23 juta. Ini lengkap hidup mati pajak kemarin. Bulan 10 ini udah lama juga enggak dihidupin. Jadi kita sela dulu. Bismillah, semoga bisa. Nah, ini kontaknya masih fungsi, listing-listing masih bisa. Tinggal belikan aki nanti. Ini kan double starter ini Mas. Cuma akinya karena nggak kuat. Untuk yang ini nggak dijual dulu, tiga-tiga motor ini. Tiga-tiganya nggak dijual dulu. Ini juga nggak dijual. Ini sama Bang Ari dibuat kalau ada event-event truk atau ada yang pengen sparring yang nggak taruhan itu ya yang pasti. Capek ya ternyata ngomong aja kayak Bang Ari itu ya. Untuk yang ini ini di harga 21.500. Kenapa kok bisa murah daripada yang lain? Nah, ini motor lengkap mati plat Surabaya. Nih. Matinya tahun 2021. Sama platnya juga sama pajak pasti pulus. Dan ini untuk knalpot orinya enggak ada, selebor juga enggak ada. Minusnya satu, ini kuncinya kok belum sampai. Kemarin dia bawa pulang sama yang jual. Kebiasaan juga sih. Kebiasaan orang juga biar enggak kemalingan. Tapi nggak dibawa juga sih. Aduh. Nah, untuk yang di dalam ini kita ready masih Ninja RR ya. Ninja RR ini dijual 19 juta lengkap hidup plat P Jember. Ini looknya udah racing. Ini udah racing. Knalpotnya nggak ori. Ini polos sudah repainan ulang rek, tapi bagus. Nah, ini CBR yang harga 15.500. Nah, ini 15.500. Ini plat Surabaya lengkap hidup. Kita cek sound dulu, bentar-bentar tipis-tipis lah. Oke. Jadi seperti itu, ini minusnya nggak ada spionnya ya. Untuk cat-cat, cat-cat pemakaian. Dan untuk Ninja RR New juga ini di harga 19 juta, itu bisa nego. Nah, ini plat Lumajang lengkap mati pajaknya satu kali. Untuk yang ini sudah laku dan ini nggak dijual ya rek, jangan salvok. Ini nggak dijual dan ini sudah ter DP, bukan ter DP, ini sudah lunas.
Cuma tinggal nunggu cabut berkas untuk kirim ke mana, Bang? Lombok ya, kalau nggak salah ya. Ke Lombok. Ini juga sama. Ini di harga 19 juga. Nah, ini Repsol ini dijual di harga 14.300. Kok bisa murah daripada yang depan yang nggak ada spionnya? Iya, karena ini telat pajaknya dua kali. Nah, jadi telat pajaknya dua kali. Makanya sama Bang Arik dijual 14.300. Nah, untuk trail ini masih ready. Ini The Tracker di harga 27 juta. Ini di harga 22.500, 25 juta, 26.500. Itu tahun 2020, ini 2018, ini 2021, dan ini 2018, lengkap hidup. Jadi seperti itu aja ya, ya. Mohon maaf karena ini aku ganti Bang Ariknya. Soalnya, ah? Berapa menit? Lah ya, berapa menit itu? 20 menit. Kalau kurang 5 menit, enggak apa-apa. Diakhiri aja. Karena masih ada tamu juga. Wah, enak rek hari ini rek. Makan aja kamu. Nge-gym enggak kamu ya? Nge-gym lah. Jadi mohon maaf untuk hari ini aku bajak. Bang Ariknya lagi kurang enak badan, dan insya Allah besok udah sembuh lah. Kita doakan bersama-sama. Siapa? Ndi. Apa yuk? Oh, ini punya Mas Iksan yang dijual harga 10 juta nego itu. Asli merah, tembus faktur. Dan ini di, oh enggak dijual ya? Enggak dijual. Dan motor 2 ini enggak dijual. Nah, untuk motor yang ini, motor CB ini nanti mau dipakai sama Bang Hamid. Mau dibagusin sama Bang Hamid, mau dipakai Bang Hamid, disuruh Bang Ari make itu. Istilahnya konsen lah. Tapi yang ngeragati Bang Hamid sendiri. Jadi untuk apa-apanya nanti Bang, Mas Ari, aduh, salvo kamu, udah, gitu aja ya, biar nggak lama-lama juga, biar ngeditnya enak, Mas Ari. 1 juta subscriber. Oh iya, aku ingetin lagi buat kalian, untuk 1 juta subscriber itu dapat 2 motor bagi yang beruntung. Nah, dapat 2 motor, 2 tag yang beruntung. Terus itu syaratnya cuma share-share aja ke media sosial kalian, terus komen yang banyak, wis, ya. Like-nya jangan lupa, yang belum follow biar di follow juga, di subscribe ya. Akun TikTok-nya Bang Ari ready, terus Instagram ready, Facebook ready, YouTube ya, apa mana? Snack. Ya, 5 yo. Snack. Nah, share ke semua sosial media kalian biar apa? Siapa tahu kalian yang beruntung. Oke? Okay? Oke, okay, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.